Bismillahirrahmanirrahim. Kaya kala Syekh Abdul Aziz Al-Rashid rahimahullahu ta'ala, wa qatta qaddama dhikru anwa'il fawqiyah, dan telah terdahulu penyebutan jenis-jenis ketinggian. Falahu subhanahu al-fawqiyatut tammah, maka hanya milik Allah lah yang maha suci itu ketinggian yang sempurna. Wal uluwul kamilul mutlak, dan ketinggian yang sempurna dan kalau tamah berarti apa, lengkap kah? Kalau kamil sempurna dan mutlak. Mutlak semuanya hanya milik Dia, tidak terbagi-bagi, yaitu apa? Tidak terbagi sebagian untuk Dia, sebagian untuk yang lain, bukan. Semuanya milik Allah secara mutlak. Baik. Baik itu adalah uluwul zat ataupun uluwul sifah ataupun uluwul qahr. Ketinggian zat, memang zatnya adalah maha tinggi, suci, Dia tidak bercampur dengan berbagai macam makhluk-makhluk yang kurang itu. Kemudian apa? Ketinggian sifat, betul-betul sifatnya adalah sempurna. Dia maha mendengar, yang makhluk mendengar, tapi pendengaran Allah adalah yang paling sempurna. Dan demikian pula sifat-sifat yang lain. Dan yang ketiga adalah uluwul qahr, betul-betul Dia yang mampu memaksa segalanya. Allah menghendaki si fulan mati-mati, si fulan hidup-hidup, dan seterusnya, sampai tingkat yang semacam itu. Bahkan seandainya Allah memisahkan antara seseorang dengan bayangnya, mampu dia. Walaupun matahari masih di tempatnya, segalanya itu adalah milik Allah Ta'ala dan hak Allah. Mampu dia menjadikan bayang-bayang jalan sendiri pun mampu. Tidak ada yang mustahil, karena bayang-bayang sendiri adalah makhluk bagi Allah Ta'ala. Tayyakal wahada madhabu ahli sunnati wa jama'ah, dan ini adalah madhab ahlu sunnah wa jama'ah, wa badya'u wa dhallalu man khalafahu minal jamiyati wal mu'tazilah. Mereka menghukumi bid'ah dan menghukumi sesat orang yang menyelisihi pendapat tadi dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Wa fi hadzal hadis isbatu ilmihil muhiti bikulli ma'lum. Dan di dalam hadis ini ada penetapan ilmu Allah yang meliputi segala maklum, perkara yang diketahui. Perkara yang boleh disifati dengan maklum, maka ini Allah telah tahu, baik dia yang telah terbentuk ataupun yang belum terbentuk. Baik yang mungkin untuk terbentuk ataupun yang mustahil untuk terbentuk, Allah Ta'ala tahu itu. Walau ruddu la'adu limanhu anhu wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan kembali melakukan apa yang dilarang. Mereka itu dusta saja mengatakan kalau kembali ke dunia akan menjadi taat. Itu menunjukkan apa? Perkara yang mustahil pun Allah tahu nanti apa yang akan terjadi kalau dilakukan, kalau dipenuhi. Ini perkara, ini sesuatu yang di luar kemampuan kita, dan memang umur kita dan kemampuan kita terlalu kecil. Allah tahu perkara yang mustahil, dan kalau terjadi apa yang akan terjadi dalam keadaan dia adalah sesuatu yang mustahil. Baik, fala takhfa alaihi khafiyah, maka tidak ada sesuatu pun benda tersamar itu tersamarkan bagi Allah. Wa fihil jam'u bainal imani bi uluwihi ala khalqihi wastiwaihi ala arsyih wa bainal imani bi ihatati ilmihi bil mawjudati kulliha. Dan di dalam hadis tadi ada penggabungan antara keimanan akan ketinggian Allah di atas para makhluknya dan istiwa Dia di atas arsy-Nya, dengan keimanan akan, yaitu bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala yang ada, semuanya. Wa qad jama'a bainal amrayni fi iddati mawadhi', dan Allah telah menyatukan di antara dua perkara ini di beberapa tempat di dalam ayat-ayat-Nya dan juga di dalam hadis. Tayyib. Kita kembali ke matannya. Qala Syekhul Islam rahimahullah wa qauluhu lil jariyah, sabda Rasulullah SAW kepada wanita hamba sahaya itu, ainallah, di manakah Allah? Qalat fis sama, Allah ada di langit. Maksudnya adalah di atas langit. Qal man ana, siapa aku? Qalat anta Rasulullah, Anda adalah Rasulullah. Qal a'tiqha, boleh a'tiqha yaitu rubai, boleh juga dengan i'tiqha yaitu sulasi. Fa innaha mu'minah, merdekakan dia karena dia adalah mukminah. Menunjukkan apa? Kalau dia tidak memiliki dua keyakinan tadi, berarti dia bukan mukmin dan dia bukan mukminah, dan dia tidak apa? Tidak layak untuk dimerdekakan. Karena Rasulullah menggunakan fa. Fa dengan inna menunjukkan apa? Alasannya adalah karena apa? Dia mukminah.
Tayyib. Qauluhu, kalau tadi rawahu Muslim. Qauluhu lil jariyah aina Allah ila akhirih. Hadal hadits rawahu Muslim min hadits Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami. Tayyib. Ini adalah nomor 537. Wa akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Ini enggak masalah, yang penting sudah dapat Muslimnya. Wa rawa sababahu bi alfadhin muta'addidah. Ataukah rawi ya? Kalau tiga-tiganya berarti bukan rawa tapi ruwiya, tidak disebutkan pelakunya. Baik, wa fi ba'dhi alfadhi dan di sebagian lafadznya Anil Hakam bin Muawiyah As-Sulami. Kenapa beliau mendatangkan yang ini? Cukup yang di Muslim, lafadznya jelas panjang di situ. Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami. Bukan siapa ini? Hakam bin Muawiyah terbalik. Baik, beliau mengatakan ittala'tu ala ghanimatin tar'aha jariyah. Bukan ghanimah tapi ghunaimah, karena apa? Dia jamak dari ghanam tetapi tidak terlalu banyak. Baik, ghunaimatin yaitu saya memeriksa kambing-kambing saya yang digembalakan oleh hamba sahaya li, yaitu punya saya. Qibala Uhud, di arah Uhud. Wal Juwaniyah, afan, bukan Wal Jawaniyah. Fawajatu dhi'ba qad asaba minha syah. Maka saya dapatkan bahwasanya serigala itu telah mengambil seekor kambing dari kambing-kambing saya tadi. Tayyib. Wa ana min bani Adam. Sementara aku masih termasuk bani Adam. Ini mengemukakan udzur. Kenapa beliau sampai berbuat kasar setelah itu? Asafu kama ya'safun. Saya marah sebagaimana bani Adam itu marah. Fasokkatuha sukkah. Maka saya tampar hamba sahaya tersebut dengan sekali tamparan. Summan sharaftu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya pergi kepada Rasulullah SAW. Karena apa, di dalam lafadz yang lain apa? Setelah itu dia merasa ragu, betulkah saya perbuatan saya semacam ini? Maka dia datang kepada Rasulullah SAW. Fa akhbartuh. Lalu saya kabari beliau. Fa'adzama dzalika alayya. Maka Rasulullah memperbesar permasalahan ini terhadap saya. Qal faqultu ya Rasulullah afala utiquha, wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya saya merdekakan dia? Ini menunjukkan apa? Hati para sahabat adalah baik, tidak seperti sebagian apa orang-orang zaman sekarang. Pembantunya dianggap hamba sahaya, dipukul berkali-kali, naudzubillah. Bahkan sebagian disetrika, itu terlalu kejam, jahat sekali. Berlebihan. Berlebihan dan memang dolim. Qal bala ji'ni biha. Rasul mengatakan iya, yaitu apa, harus dimerdekakan. Tapi apa, bawa kemari dulu. Yaitu apa, ada syarat. Qal faji'tu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya membawa hamba ini kepada Rasulullah SAW. Faqala laha, Rasulullah bertanya kepadanya, aina Allah? Qalat fis sama. Di mana Allah? Maka dia menjawab, di langit. Qal man ana? Siapa aku? Qalat anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda adalah Rasulullah. Qal a'tiha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia mukminah. Memang menunjukkan apa? Kondisi yang semacam itu, yang disiksa berlebihan padahal cuma ditampar sekali, itu pun sudah apa, dibesarkan urusannya oleh Rasulullah. Karena apa? Bagaimana mungkin ini menjadi kesalahan dia? Siapa dia mampu menghadapi serigala, hamba sahaya wanita semacam ini? Maka ini di luar kemampuan dia. Tayyib. Bahkan apa, di dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Mas'ud, ketika apa, dia menyiksa hamba sahayanya dengan cambuk, Rasulullah mengatakan i'lam Abu Mas'ud dan seterusnya itu. Sampai terakhir Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu tidak merdekakan dia, maka kamu masuk neraka. Akhirnya dimerdekakan. Bahkan apa, belum diancam, Abu Mas'ud langsung menjatuhkan cambuknya, mengatakan, wahai Rasulullah, saya merdekakan dia. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau engkau tidak merdekakan dia, kamu masuk neraka itu. Pukul tanpa sebab. Istilahnya sebab itu ada, tapi berlebihan. Sebab kemarahannya ada. Baik. Dan ini menunjukkan apa, ketaatan para sahabat. Tahu salah langsung apa, oh diperbaiki. Tayyib. Qala al-Hafidz Adz-Dzahabi fi kitabi al-Ulu, yaitu di bawah nomor yang ke-15, hadza haditsun sahih. Ini adalah hadis sahih, padahal Adz-Dzahabi beliau banyak dinisbatkan kepada apa, madzhab Syafi'iyah kenyataannya di dalam madhab. Walaupun beliau lebih cinta pada Imam Ahmad, tetapi untuk fikih beliau apa, suka condong kepada Syafi'iyah. Tapi orang Syafi'iyah enggak mau ambil akidah yang benar semacam ini.
Padahal Adz-Dzahabi punya kitab khusus Al-Ulu li Aliyil Ghaffar dan Al-Arsy. Al-Ulu lebih tebal. Al-Arsy kitabnya indah, bagus sekali dia itu. Tayyib. Sayangnya enggak ke bawah dulu ya. Bukunya cantik dia, warna hijau-hijau kuning. Tayyib, rawahu jama'ah min as-siqat, diriwayatkan oleh jama'ah dari para siqat. Qal wa akhrajahu Muslim wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa ghairu wahidin minal a'immah fi tasanifihim. Dan para imam-imam yang lain meriwayatkan itu di dalam karya tulis mereka. Yarwunahu kama ja', mereka meriwayatkannya sebagaimana datangnya. Wala yata'arraduna lahu bita'wilin wala tahrif, mereka tidak melakukan penakwilan dan juga penyelewengan. Tsumma bayyana Adz-Dzahabi turuqahu wa ikhtilafa alfadhih, kemudian Adz-Dzahabi menjelaskan jalur-jalurnya dan perselisihan lafadz-lafadznya. Tapi semuanya menunjukkan kepada pengakuan bahwasanya Allah Ta'ala di atas langit. Dan ini telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah menjadikan itu sebagai apa, syarat untuk dibebaskan. Dan Imam Syafi'i di dalam Al-Um juga menjadikan hadis ini sebagai apa, dalil tentang syarat keimanan. Bahwasanya apa, syarat keimanan yang dengan itu wanita tadi boleh dimerdekakan dan para hamba boleh dimerdekakan adalah dua ini, meyakini Allah di atas langit dan meyakini bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, wa hadal hadis fihi fawaid, hadis ini di dalamnya ada beberapa faedah. Awalan bagusnya si al-ula ya, karena faedah. Tayyib, fihi jawazu su'al anillah, bolehnya bertanya tentang Allah bi aina, yaitu di mana Allah. Khilafan lil mubtadi'ah, berbeza dengan para mubtadi'ah. Allah dan Rasulnya yang telah menetapkan Allah itu punya tempat, tempat yang paling suci dan paling tinggi, tidak terjamah oleh makhluk manapun. Tayyib. Sanian fi jawazul isyarati ilal ulu, boleh mengisyaratkan kepada ketinggian seperti yang dicontohkan Rasul dalam apa itu hadis ketika apa itu hajatul wada. Hadis siapa itu? Hadis Abi Dzar dan juga yang lain-lain itu banyak sekali disaksikan oleh sekitar 200 ribu para sahabat. Rasulullah menunjuk ke langit kemudian mengatakan Allahumma syahad, menunjuk ke langit kemudian menunjuk ke orang-orang. Tayyib, kama ja'a sharihan fi hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana telah datang dengan jelas dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu alladhi akhrajahu Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud fi babil iman wan nuzur. Wa alam ini zahirnya adalah aiman karena seringnya adalah al-aiman wan nuzur, yaitu sumpah dan nazar. Fa asyarat bi asbu'iha ila sama, lalu wanita ini mengisyaratkan dengan jarinya itu ke langit. Tayyib. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor yang ke 3284, tetapi di dalam sanadnya ada riwayat Yazid bin Harun dari Al-Mas'udi. Sementara Yazid bin Harun meriwayatkan dari Al-Mas'udi setelah Al-Mas'udi mengalami ikhtilat. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Kayyal di dalam Al-Kawakib An-Nayyirat. Al-Mas'udi, Abdurrahman Al-Mas'udi rahimahullah, beliau syikoh, tapi setelah agak tua beliau apa hafalannya agak berkurang sehingga agak bercampur, dan Yazid bin Harun termasuk apa murid-murid yang datang belakangan, maka sanadnya ini lemah untuk masalah apa, masalah yang hadis Abi Hurairah tadi tentang apa, wanita yang dia ajamiyah, tak mampu bicara dengan bahasa Arab, ketika ditanya di mana Allah maka dia menunjuk ke langit, hanya saja apa, sanadnya lemah. Yang betul adalah terang-terangan tadi hadis yang di Sahih Muslim itu jelas sekali. Tayyib, salisan fihi isbatul uluwi lillahi subhanahu wa ta'ala. Dalam Sahih Muslim tadi ada penetapan bahwasanya Allah itu memang maha tinggi di atas sana, yaitu di atas langit. Fa inna makna qawlihi fis sama, karena makna ucapan dalam hadis sebenarnya qawliha ya, yaitu si wanita, ala sama, yaitu di atas langit, yakni alal arsy, yaitu di atas arsynya. Kama taqaddamal kalam, sebagaimana telah terdahulu pembahasan tentang ini. Dan arsy Allah jauh di atas langit, jauh sekali. Karena di atas tujuh langit masih ada apa? Masih ada samudra. Dan di atas samudra ada arsy. Atau kalau yang lebih rinci lagi adalah apa? Di atas langit ketujuh itu ada Baitul Ma'mur. Nah, kemudian di atas-atasnya lagi nanti ada apa? Ada surga dengan segala
dengan segala apanya, dengan segala tingkatan-tingkatannya, dan yang tertinggi adalah Firdaus. Yang di atas Firdaus itulah, yaitu apa, Arsyur Rahman. Sementara surga sendiri, Rasulullah di Firdaus di bagian yang namanya apa? Namanya Al-Wasilah. Sementara sebelum Firdaus masih banyak tingkatan-tingkatan untuk para syuhada. Para syuhada, tingkatan setiap dari mereka mendapatkan 100 derajat. Jarak antar derajat bagikan langit dan bumi. Jadi betul-betul Allah nun jauh tinggi di atas sana, di atas arus yang ada di sana itu. Bukan di dalam langit atau sedikit di atas langit. Tapi walaupun Allah Ta'ala dari sisi jaraknya itu sangat jauh dari langit, betul-betul lebih tinggi, tetapi apa? Allah Ta'ala telah berfirman, takadu samawatu yatafattorna min fauqihin. Hampir-hampir langit bagian atas itu retak-retak. Karena apa? Keagungan Allah Ta'ala. Padahal sudah ada hijab, menunjukkan keperkasaan dari Allah Ta'ala. Keagungannya itu membuat langit bagian atas hampir retak, padahal sudah ada hijab. Padahal jaraknya sangat jauh. Bagaimana orang Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, kami gak akan beriman padamu sampai kami melihat Allah langsung. Gak tahu kamu gimana nanti. Bodohnya. Tayyib. Makanya bagus kata Imam Ibnul Qayyim, rahmat dari Allah untuk apa? Allah Ta'ala itu nun jauh di sana. Seandainya Allah bersama kita, hancur semua seluruh alam semesta ini. Siapa yang kuat? Allah di sana saja menampakkan sedikit, yaitu apa? Jari kelingkingnya ke gunung, hancur gunung itu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Manakala Rabbmu itu menampakkan diri kepada gunung, maka dijadikan gunung itu hancur. Disebutkan dalam tafsirnya, yaitu apa? Hadis yang dilihatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik, Rasulullah menunjukkan apa, jari kelingking mengatakan hakadha, cuma apa, ujung jari kelingking, bukan seluruh zatnya. Siapa yang kuat kalau Allah sampai menampakkan seluruh zatnya, cuma ujung jari kelingking, gunung langsung hancur. Fasakhal jabal, gunung langsung hancur. Tayyib. Jadi ini adalah rahmat untuk Allah Ta'ala itu, tidak apa, bercampur dengan kita, dan juga Allah Ta'ala menghijabi diri dari kita dan seterusnya. Bukan untuk diingkari, tapi apa, untuk kita imani dan kita syukuri itu. Dan ada hikmah-hikmah yang lain. Rabi'an fihi dalil ala anna man syahida hadhihi syahada annahu mu'min. Yang keempat, di dalam hadis tadi ada dalil yang menunjukkan bahwasanya barang siapa bersaksi dengan persaksian semacam ini, maka dia adalah mu'min. Khamisan, yang kelima, fihi dalilun ala annahu yustaratu fi sihatil itaq al-iman. Disyaratkan tentang apa? Di sini ada dalil bahwasanya disyaratkan keimanan untuk benarnya pembebasan hamba sahaya. Jumhur ulama mengatakan apa? Sah kalau kita membebaskan orang kafir, tapi apa? Ini sesuatu yang dibenci. Kenapa? Kalau dia dibebaskan nanti akan timbul kerugian bagi kaum muslimin. Orang kafir ini akan bebas melakukan kekufurannya dan seterusnya. Maka apa? Yang lebih diutamakan adalah mukmin. Sebagian yang lain mengatakan bahkan harus mukmin. Yang orang kafir tidak boleh dibebaskan. Sadisan, yang keenam, fihi dalilun ala anna man syahida hadhihi syahadah yuktafa bidzalika fi dzalika bi imanih. Di sini ada dalil bahwasanya barang siapa telah bersaksi dengan persaksian tadi, dicukupkan persaksian tadi sebagai apa, bukti keimanan dia. Wa yuqbal minhu dzalik, dan itu diterima dari dia, tidak perlu perincian yang banyak-banyak. Walau lam yudkar dalil, walaupun tidak disebutkan dalil. Ini berlawanan dengan apa, pendapat orang-orang ahli filsafat mengatakan apa, kesahihan iman itu adalah orangnya harus paham apa hujjah bahwasanya Allah Ta'ala itu ada dan seterusnya. Enggak perlu, ini sudah fitrah di hati manusia. Tinggal apa, di mana Allah, masih ikut fitrah tidak kamu, yaitu Allah Ta'ala tinggi di atas sana atau sudah rusak, dan apakah engkau beriman bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabila minha mujarradash syahadah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima dari wanita tadi semata-mata persaksian bi uluwillah wa risalati rasulih, tentang ketinggian Allah dan risalah dari rasulnya itu. Khilafan lil mutakallimin, berbeza dengan pendapat ahli kalam alladzina yaqulun labudda minan nadhar, yang mereka mengatakan harus adanya nazar. Dan ini telah dibantah juga oleh siapa? Oleh Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Mufhim, yaitu apa? Syarah Mukhtasar Sahih Muslim itu. Mengatakan bahwasanya pendapat ini akan menuntut kafirnya jumhur muslimin. Karena kebanyakan muslimin tidak tahu
cara apa nazar untuk mengetahui Allah itu ada dan sebagainya. Tidak paham bagaimana tariqah nazar, tariqah apa penelitian. Jumhur muslimin mengikuti fitrahnya, yaitu apa? Betul-betul Allah itu ada dan Allah itu adalah sebagai penguasa dan sebagai ilah dan seterusnya itu. Tayib. Wal qasdi ilan nadhar. Sebagian dari mutakalimin mengatakan kalaupun dia tidak melakukan penelitian tapi sudah ada niat melakukan penelitian, tapi ini semua adalah salah. Kenapa? Pertama kali Rasulullah mengutus Mu'ad menyuruh apa? Dakwahnya adalah agar mereka bersyahadat dua kalimat syahadat. Tidak nyuruh untuk melihat dulu dan sebagainya, melihat alam semesta. Awis syak atau ragu-ragu dulu dan seterusnya. Fa inna hadhihi aqwalun batilah, karena ini semua tadi adalah pendapat-pendapat yang batilah. Fa inna ma'rifatallahi subhanahu fitriyah, karena pengetahuan tentang Allah subhanahu itu adalah sesuatu yang sudah fitrah. Fatarallahu alaiha ibadah, Allah telah mencetak itu, para hambanya mencetak di atas apa? Pengetahuan bahwasanya Allah itu ada dan Allah adalah sesembahan dan seterusnya. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, maka dia dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassirani. Maka ayah ibunya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi atau Majusi atau Nasrani, atau dalam riwayat Bukhari au yusyarrikani, menjadikannya sebagai musyrik. Apa yang belum disebutkan yaitu apa? Islam, menunjukkan apa? Fitrahnya adalah Islam itu. Tayyib, ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor yang ke 1358, Muslim nomor yang ke 2658 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tayyib, dan di sebagian riwayat dikatakan apa? Iqra'u an dalam Bukhari Muslim juga. Iqra'u in syi'tum fitratallahi allati fatarana nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Tayyib, yaitu apa? Ketika menyuruh untuk menegakkan agama Ibrahim yang hanif, yang tidak syirik, dikatakan itulah fitrah Allah yang manusia diciptakan di atas fitrah tadi. Ilahuna wallahu a'lam. Ya. Nabi Muhammad melihat wajah Allah ketika Isra Mi'raj? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ra'aita rabbaka lailatal Mi'raj? Wahai Rasulullah, apakah Anda melihat Rabb Anda ketika malam Mi'raj? Rasulullah mengatakan, nur anna arah, cahaya, bagaimana aku melihatnya? Dalam riwayat yang lain apa? Ra'aitul hijab, aku melihat hijab, yaitu cahaya itu sendiri. Dan juga diriwayatkan Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan pada Masruq, saya adalah umat pertama dari umat Muhammad SAW yang menanyakan ini pada Rasulullah. Rasulullah mengatakan saya hanya melihat hijab, tidak sampai apa melihat Allah di balik hijab itu. Bismillahirrahmanirrahim.